Sampurasun. Selamat datang di Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat dianugerahi Tuhan tanah yang subur dan potensi sumber daya alam yang melimpah. Tahukah Anda, dari sektor perkebunan saja, Provinsi Jawa Barat memiliki luas hampir mencapai 0,5 juta hektar tanaman perkebunan yang terdiri dari beragam komoditi dengan beragam produk yang dihasilkan. Selain itu, lebih dari 1 juta kepala keluarga mengandalkan penghidupannya pada sektor ini. Hal tersebut menunjukkan perkebunan Jawa Barat memiliki fungsi strategis sebagai salah satu sumber kesejahteraan masyarakat. Beragam komoditi perkebunan yang tumbuh dan dibudidayakan di Jawa Barat, beberapa di antaranya menjadi unggulan nasional, di antaranya adalah teh dan kopi. Perlu diketahui bahwa sekitar 70% sentra teh nasional berada di Jawa Barat. Sejarah panjang menunjukkan bahwa perkebunan teh telah berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan pembangunan di Jawa Barat. Di sisi lain, kopi Jawa Barat juga memiliki cita rasa yang sangat baik. Kerap menjadi juara di kompetisi tingkat nasional maupun dunia, kopi Jawa Barat seringkali menuai pujian dan prestasi. Meskipun demikian, upaya optimalisasi terus kami lakukan pada komoditas binaan lainnya yang seluruhnya berjumlah 32 jenis komoditi binaan yang dikelompokkan menjadi komoditas strategis, komoditas prospektif, komoditas unggulan spesifik lokal, dan komoditas rintisan. Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mewujudkan Jawa Barat juara lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi, kami hadir dengan beberapa program pembangunan perkebunan, di antaranya pemberdayaan sumber daya lahan perkebunan, penyediaan benih perkebunan yang unggul dan bersertifikat, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan perkebunan, pengendalian OPT perkebunan, peningkatan kualitas budidaya tanaman perkebunan, serta pengembangan kualitas dan pemasaran produk perkebunan. Program-program tersebut dijabarkan dalam beragam kegiatan unggulan dan inovasi, seperti pengembangan kopi dengan penyediaan dan penyebaran 23 juta benih kopi, peningkatan akses pemasaran produk unggulan perkebunan melalui beragam kerjasama dan promosi, seperti Tea Festival, Jabar Lautan Kopi. Peningkatan kewirausahaan petani perkebunan, pengembangan pestisida nabati dan agen hayati yang ramah lingkungan. Seluruh upaya dan program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perkebunan, sehingga mampu membawa kesejahteraan bagi keluarga petani perkebunan dan masyarakat luas. Kami percaya bahwa jabat tangan erat dan sinergi antara perkebunan rakyat, perkebunan besar swasta, perkebunan besar negara, pemerintah, konsumen, lembaga penelitian, dan Anda akan membentuk perkebunan Jawa Barat yang kokoh dan siap menghadapi tantangan ekonomi global serta menjaga kelestarian lingkungan. Ayo, dukung dan terlibat dalam program Perkebunan Jawa Barat. Karena wajah perkebunan hari ini berperan dalam menentukan kualitas hidup kita dan generasi selanjutnya di masa mendatang. Perkebunan Jaya, Jawa Barat juara!